Jadi salam hormat, salam sejahtera, selamat datang ke Stadium Darul Makmur bagi menyaksikan pertembungan di antara Seri Pahang dan juga Sarawak United, aksi Minggu ke-8 Liga Super. Kami bawakan secara langsung kepada anda. Dan hari ini saudara Nick Azhar dari Pejabat Pos Negeri Pahang diberikan penghormatan untuk membawa bola perlawanan sebagai simbolik pada permulaan perlawanan hari ini membabitkan Seri Pahang dan juga Sarawak United. Satu tandukan diberikan di situ. Berjaya diambil situ oleh Syahir. Syahir dari sebelah kiri dengan canturu di hadapannya. Satu umpanan untuk diberikan kepada Sean. Bagaimana sekarang ini? Hidalgo! Kena ugni tiang! Sayang sekali! Ketika Taufik sudah pun tertewas. Tiang pula meranapkan impian Hidalgo untuk meletakkan Seri Pahang pada minit ke-10. Satu umpanan yang cuba dibuat oleh kepada Sean Jinali. Oh, sekarang ini Baki Yudin, bagaimana pemain teruskan Baki Yudin? Ah, sayang sekali. Satu rembatan yang sudah cukup terbuka untuk Baki Yudin. Tetapi sayangnya bola melewati palang gol. Ketika penjaga gol Taufik Ar-Rashid sudah pun tidak dapat berbuat apa-apa selepas berlaga dengan Sean Jinali. Dalam melancarkan serangan dengan Baki Yudin menggunakan kelicikannya, kepatasannya di sebelah kanan. Cuba memberdayakan Aziz Cucu. Namun Hidalgo. Oh, satu umpanan yang cukup baik pada Syahir. Sekali lagi Syahir Saiful Nizam hanya perlu menggunakan satu tolakan sahaja. Termasuk Syami juga masuk di situ untuk mina benteng. Oh, memberikan kepada Hidalgo. Hidalgo. Sean Jinali tidak dapat melepaskan satu tendangan sempurna. Ketika dia memiliki ruang namun mungkin dalam kedudukan yang tidak cukup baik. Dengan sekali ini Syahir yang akan mengambil sepakan penjuru ini. Dengan Rauli Swirat duduk naik ke atas. Satu tandukan dari David Rauli mengenai tiang. Sekali lagi tiang, kali kedua menghalang Seri Pahang. Memangnya punya kualiti menerusi tandukan dan dia hampir-hampir saja membuatkan Taufik tertewas buat kali pertama. Satu tandukan yang sememangnya sedikit mengelirukan, tapi cutting yang cuba dilakukan oleh Baki Yudin tidak menjadi. Dan itu dia kad dilayangkan oleh pengadil. Kad merah kepada Muslim. Dia baru saja dimasukkan. Two foot tackle terhadap Francis Kone. Kesalahan yang tidak dapat dimaafkan oleh pengadil. Oh, jelas sekali. Hidalgo. Hidalgo sekarang ini terus saja memerlukan larian. Hidalgo. Dengan Sean Jinali berada di hadapannya selain daripada Syahir. Oh! Hidalgo! Hidalgo memberikan gol sebelum separuh masa pertama. Terpaku Taufik melihat rembatan lerek dari Hidalgo. Jadi Seri Pahang tampak berjaya akhirnya untuk memecahkan kebuntuan sebelum separuh masa pertama berakhir. Akan mengambil sepakan ini Lee Chan Hoon. Oh, Francis Kone. Satu tandukan diberikan Syami. Bagaimana Nur Syami? Masih lagi Syami! Nur Syami Izwa menyamakan kedudukan untuk Sarawak United. Jadi hanya lebih kurang 10 minit sahaja Sarawak United berjaya memadamkan kelebihan yang dimiliki Seri Pahang. Jadi game on di antara Seri Pahang dan juga Sarawak United. Advantage. Masih lagi Azam. Azam Azio. Palang. Sekali lagi Azam hampir-hampir saja dapat melepaskan satu cubaan yang hampir serupa ketika berdepan KL City. Gopi di sebelah kiri. Adakah Ashar sekali lagi dapat menghalang Gopi? Ada sentuhan. Adakah sepakan penalti? Kerana kekasaran tersebut jelas di dalam kotak penalti. Dan akhirnya
Satu ruang untuk Sarawak United. Uche bagaimana? Uche! Tempat yang betul di sebelah kiri ketika semasa melakukan ala terbangan di sebelah kanan untuk jaringan yang kedua. Jadi Uche Akbar meletakkan Sarawak United 2-1 pada minit yang ke-72. Tertewas semasa. Izzat. Hilang penguasaan Izzat. Dan sekarang ini Khairil dari sebelah kiri. Bagaimana Ahmad Khairil Anwar? Satu umpanan kepada Gonzalo Soto. Terbuka. Oh, terlepas. Saya seperti tidak percaya peluang sebegitu dapat dilepaskan oleh Francisco Ne. Hanya satu tolakan mudah sahaja. Samasa terus membuat satu sepakan dan itu dia. Whistle panjang telah pun ditiupkan oleh pengadil Kamil Zakaria untuk mengesahkan kemenangan untuk Sarawak United. Biarpun mereka ketinggalan 1-0 di separuh masa pertama, kelebihan seorang pemain berjaya digunakan sepenuhnya oleh anak buah Syahbi Setanaden untuk kemenangan 2-1 dengan Nur Syami Izzuan menyamakan kedudukan sebelum Uci Akbar menyempurnakan sepakan penalti.